band ya, tapi bandnya depan band Circle Blue, yang dulu band Pertega. Jadi kita band Circle Blue, sekarang saya Muhammad Circle Blue dari WSA vokal ya, vokal. Di sebelah saya berdua Blue Jerry sebagai gitaris, dan Arga ini sebagai keyboardis Circle Blue, Iqbal sebagai drummer Circle Blue, Ican sebagai bass Vertical Blue, dan ini Dina Devita. Mbak Dina Devita ini featuring saya dari lagu Broadway, Vita saya sendiri. Oke, Buang, mungkin bisa dijelasin nih Bang, Vertical Blue ini genre-nya apa Bang? Untuk information ke arah mana sih Bang? Vertical Blue ini arahnya ke rock ya, lebih ke rock. Tapi kita bikin genre baru di dunia rock ya, rocker. Jadi kita bikin rock campur sari genrenya. Jadi ada dangdut campur sari, sekarang kita bikin rock campur sari. Kenapa campur sari? Karena kita semua musik kita bikin rock. Jadi musik slow, rock, musik reggae, rock, musik jazz, rock, musik punk, rock. Jadi semua kita bikin rock, baik atau ketemu nada-nada dikit kita bikin rock aja. Jadi namanya apa? Campur sari, rock campur sari, genre terbaru. Mungkin bisa tertulisnya nama Vertical Blue ini dari siapa Bang? Dan berdirinya dari jam berapa? Dari jam berapa? Vertical Blue ini keluar dari nama Black Dream ya. Dulu biasanya Black Dream karena boleh nanti para personil. Akhirnya 6 bulan lalu saya ganti Vertical Blue. Lalu saya panggil lagi kawan-kawan yang lain yang sama Vertical ya. Dan memang terkenal dari band-band yang udah rekaman di Nanda Suara dan lain-lain. Lalu saya panggil mereka mau bergabung. Kita bikinlah Vertical Blue. Vertical Blue ini ya menyatukan chemistry Abang dengan pemain yang lain seperti apa sih Bang? Dengan pemain yang lain? Kebetulan saya memang selalu jadi lawyer, memang udah jadi mekanik dulu. Masa-masa kuliah dulu saya di blocking lama tuh, bareng-bareng sama ya bina-binanya Bang Anto Baris. Sebenarnya dulu masa-masa kuliah saya di blocking ya, Tangsa, Tunggu, Bang Tangsa, dan lain-lain. Jadi saya udah gak kaget di dunia begini. Kebetulan saya memang terus juga, terus saya pernah rekaman juga, namun gagal gitu kan, alhamdulillah gak mudah. Ya sekarang album saya yang ini dengan band baru saya mudah-mudahan gak mudah. Amin. Kompor tuh sama. Kebetulan saya sebagai warrior, agak sedikit kurang, itu kan dengan terhubung saya dari pimpinan, jadi kalau ada sidang-sidang saya offer ke rekan saya, karena saya akan mengajukan dan memang partner saya di kantor grup saya untuk kalau saya sekarang fokus promo album dulu, jadi promo album dan ada beberapa pengambilan juga ya, kita di booking, kita belum mulai booking ke luar-luar daerah ya, insya Allah ke depan saya harus mengatur waktu itu sebisa saya, ada balance antara saya pengacara sebagai pengacara dan saya sebagai vokalis band Vertical Blue. Oke, untuk single sendiri Bang, bisa dijelasin Bang single Bang, udah ada berapa lagu dan berapa single? Kalau lagu ini kita bikin mini album 6 lagu. Jadi 6 lagu itu juga saya semua, lalu dibuat dengan Ina Devita yang lagu Broadway. Ada lagu Rasa, ada lagu Tolong judulnya, ada lagu Salam Nadia, ada Malam, ada Feel Allah, jadi 6 lagu itu. Lagu antara kita sih Rasa ya. Lagu itu menceritakan masa lalu saya ya, dulu pada saat saya dengan kakak saya udah mulai tak hubungan kita rumah ya kan, pada saat kita rumah kita bingung nih mau balik lagi, tapi kita nengok ke belakang udah hancur-hancur lah rumah tangga ya kan, tapi mau di rumah sayang pada saya, akhirnya kita nyiapin lagu itu, tapi yang lalu ujung-ujungnya hancur juga gitu. Dan akhirnya saya terbebas dari perasaan itu, dan saat sekarang happy, saya tidak lagi Vertical Blue. Jadi saya
Bang, untuk bentuknya sejak tahun berapa, Bang? Vertical Blue ini dibangun dari Landring tahun lalu ya, 2016, belum juga, belum juga. Landring lalu ganti nama jadi Vertical Blue. Nanti berdua dengan pengen apa, terus dia bikin Vertical Blue. Dan ini diproduksi oleh Gentry Production. Juga saya memiliki yang berikutnya, dan pertamanya pun di CEO untuk nama lagu ini, Bang, untuk penciptanya sama musik aransemen dari siapa, Bang? Kalau penciptanya saya lagi. Dan produksi pemiliknya saya, editingnya saya, musik direkturnya, ya kan, yang nyanyiin saya. Pemilik konsernya saya, konsernya pemiliknya punya saya. Semuanya saya membuat lagu, dulunya saya minta apa itu. Jadi proyek idealis sih, Bang? Ya, proyek idealis. Tapi suruh nyanyi lagu gak kalian mau, ya. Pernah jadi ondel-ondel di dunia lagu. Genrenya apa, Bang? Genrenya ya tadi rock campur sari, rock Korea. Jadi genre baru nih. Bang, berapa lama, Bang, prosesnya, Bang? Prosesnya berapa lama untuk pembuatan? Kalau pembuatan lagunya biasanya langsung todong di rekaman. Saya langsung nyari-nyari gitarnya, proses 10 menit bikin lagu. Saya selalu bikin lagu hanya 10 menit. Lalu pemenahannya, musiknya dimasukin dan lain-lain itu sekitar seminggu. Sampai mixing after ini satu album. Oh, berarti bisa sebulan ya, Bang, ya udah jadi satu mini album? Sebulan ini nanti? Album. Ini album sebulan. Sebulan? Sebulan, 2 bulan lah kalau enggak. Lahir, Bang? Hanya 2 bulan ini album jadi. Bahkan bukan mini album, sebenarnya ada 6 lagu lagi. Tapi yang seperti kita sisain buat ntar gitu. Pembesar, mabok. Kamu udah berapa lagu, Bang, diciptakan, Bang? Ini udah 6. Saya menciptakan lagu ini sebenarnya jutaan ya, masih di sini gitu. Karena saya bilang, saya nyetel lagu itu 10 menit langsung dipotong. Karena dipulih-pulih dulu, gak pernah pakai kuih, gak pernah pakai kuih. Apalagi moodnya lagi bagus. Itu lagunya spontan, kalau moodnya lagi bagus lebih mikir lagi, 5 menit aja ya. Musik dengan teksnya gitu. Jadi saya gaet di rekaman. Dan lalu nanti saya bikin teksnya itu 1 menit jadi. Saya gak pernah lagi lagu. Ya gitulah, saya tadi yang penting memahami dulu ya, memahami dan jangan berbeda-beda dan visi, memahami tentang kebinekaan di bangsa ini, jadi kayak gini nih. Kita ini dari Betawi, ya kan? Bapak yang mana kan? Iya, Bapak yang mana? Jakarta. Oh, Jakarta, ya. Nah, ini Ambon Manise, ya. Ini Batak Medan, ya. Ini dari Sunda, ya. Ini dari Jawa Timur, gitu ya. Jadi, semuanya gabungan gitu, gabungan dari berbagai suku, saya sendiri dari 5 ya kan. Jadi gabungan dari berbagai suku ya, insya Allah nanti kedepannya bisa membuahkan hasil yang dahsyat. Audisinya atau memang sudah pernah lama? Sebenarnya sih ada sedikit bocor juga ya seleksi gitu. Jadi datang main disini aja sih, cuma mau bocor tadi ya gitu. Kalian bisa main drum? Bisa, cuma terakhir, Bang, harapan, Bang, untuk Vertical Blue seperti apa, Bang, untuk kedepannya? Harapan saya untuk Vertical Blue ya, kayak saya komitmen ya, ada kabar yang penting yang boleh dan disiplin yang bukan disiplin, karena kita lagi menggotong genre baru di Indonesia ini, dan satu-satunya genre yang saya ciptakan bukan penyanyi, bukan termasuk penyanyi genre dangdut ya, karena dangdut yang mencari. Kalau kita mau cari besar, jadi bukan termasuk penyanyi itu, namun kita lebih ke profesionalisme kerja, profesionalisme dalam karya, kita lebih ke situ. Karena saya mau produk-produk kita ini benar-benar diterima oleh masyarakat dan enak didengar gitu. Yang kedua, saya ingin yang lalu level musik saya dan Jepro kembali kembali marwah rocker yang kita ambil punah gitu lah. Bisa dikatakan punah, karena kesempatan untuk rocker ini sulit sekali sekarang ini ya, disalib oleh industri musik yang memang sekarang lagi marah ke
datang ke Jepang, Korea gitu. Jadi akhirnya kesempatan orang-orang Indonesia yang mulai ingin menaikkan karyanya sendiri dengan apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia berkurang. Kan kalau label musik saya, jadi elektro, insya Allah saya menerima orang-orang yang ingin berkarya. Berarti siap Bang ya untuk maksudnya bersaing di sebelum band sebelumnya kayak Kotak, SID gitu. Berarti siap Bang ya untuk bersaing dengan musisi yang sebelumnya bandnya kayak Kotak.